Nah, sekali lagi, Neng. Ini baru kelas 4 SD lu. Lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi di channel Bambu Larangan. Saudara-saudara, ya khususnya para guru-guru besar, para tokoh masyarakat, ya khususnya di Bambu Larangan ataupun di mana saja Anda berada yang kami hormati. Ya, baik saudara, di video kali ini ya kami akan mengembangkan beberapa jurus, ya bagaimana cara mengambilannya, ya bagaimana cara ambilannya, bagaimana cara serangannya, ya. Dan di video kali ini, ya tadi mencak pada silat Betawi, ya di sini kita belajar ya, bukannya berarti kita menyombongkan diri atau bukannya kita menjagoin diri, bukan, ya di dunia persilatan atau di dunia pembelajaran silat, ya nggak ada itu sejarahnya. Jagoan atau ini nggak ada saudara. Di sini kita belajar silat buat apa? Buat bela diri kita, buat bela diri kita. Bukan berarti kita menjombongkan diri atau kita buat olah lah kita punya silat, bukan. Iya, di sini kita buat bela diri kita. Suatu saat kita kenapa-napa, ada musibah apa di jalan, ya moga-moga sih jangan. Iya, ini mah ya suatu saat entah kita kenapa-napa di jalan, ya terus kalau bukan kita yang bela diri kita, siapa lagi? Kan gitu. Iya, oke. Okay. Langsung aja pada temanya. Contoh, iya, dalam gerakan bela diri yang tadi, ya, bagaimana cara ambilan, cara nyerang, cara bertahannya? Iya. Oke, okay, saudara, diperhatikan. Nah, ini. Kalau udah dikesinin gimana, loh? Nah, oke. Okay. Kalau udah kesinin ambil. Oke, cakep banget dah. Sekali lagi, Tom. Terutama, saudara, iya, oleng. Iya. Apa itu oleng, Bang? Iya, oleng. Ini oleng ini. Jadi, nah ini nih. Ya, biar supaya kita dipukul atau dipukul sama musuh, kita ngeles. Olengnya biar bagus. Iya. Orang olengnya bagus, mau dipukul kayak gimana kek? Nggak kena, saudara. Kalau olengnya itu benar-benar jadi ya, benar-benar bagus. Contohnya nih. Nah, ini kesini. Nah, ini. Ya, kalau misalkan ini kita nggak tahan pakai ini, ya, ini pasti mencong nih. Nah, sekali lagi. Ini saya tahan, saudara ya. Nah, kan mencong nih, nggak kena. Kalau kita giniin mungkin kita kena, tapi kalau kita... Nah, nggak kena. Gimana caranya? Nah, udah kesini, ini. Nah, oke. Baik, tadi adalah contoh salah satu bagaimana kita bertahan dan bagaimana kita menyerang. Nah, sekarang kita nyerang nih. Sekarang kita nyerang. Nah, dia nahan. Bagaimana kita nyerangnya dan bagaimana dia pertahanannya. Oke. Sini, Pak. Kita contohkan yang tadi ya. Apa yang kita butuhin? Oleng, saudara. Oleng, pukul tang. Oleng, nah, tahan. Nah, ini pas udah ditahan ini kita ambil kok. Tekin. Oleng, kita makan. Apa yang kita makan? Ini aja kita makan. Nah, pas kita makan ditahan, tahan. Nah, ini ditahan ini kita ambil nih saudara nih tuh. Nah, ini kita makan. Kita makan, cek, tek. Nah, udah ini kita makan nih, tuh burungnya kita hantem. Contoh, sekedar contoh, ya sekali lagi saudara, ya pukul tang. Nah, ini kita hantem, nah, ini kan nggak bisa nih, kenapa? Ditahan sama dia, kita ambil, nah tahan lagi tahan, nah. Ini bagaimana kalau udah begini, Bang? Kita kesinin kan? Nggak bisa. Ada tangannya dia? Nggak bisa, keras. Bagaimana? Kita pecah, saudara. Dengan cara putar. Tuh.
ya. Tuh. Dan ini pun kita pegang. Tuh, sekalinya ini enggak kena, ini yang kita patahin nih, sendinya dia. Sendinya ini kita patahin. Contoh. Tadi. Ayo dong. Pukul. Tuh. Nah, tahan. Tuh. Press. Cepat. Nah, tuh. Ya, ini enggak kena nih. Otomat kalau ini pasti kena. Enggak ada yang enggak kena, pasti kena. Karena ininya nih rahang yang pasti. Kena, enggak kena, misalnya enggak kena. Tuh. Nih. Kita angkek tangannya dia. Kita angkek. Oke. Kalau udah kena dikit angkek begini, ini otomatis dia punya sendi. Geser. Geser. Tuh, sek. Nah, ini ngikut nih. Ikut gak, Tom? Tuh, kan, ngikut gak? Nah, sekalipun ditahan sama dia. Nih. Tuh. Ya. Ditahan. Palanya kita ditahan sama dia tuh. Ini kita aduin ini. Cek. Tuh. Oke. Yang ke tiga. Ya, tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tuang. Sekarang A pukul. Tuh. Nah. 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 Ini. Kenapa? Kalau kita nggak giniin, ini kena. Kena, kenapa? Nggak oleh kita. Ayo. Nah, kena. Nah, lagi. Nah, kemana nih dia ngambilnya nih? Ini yang pasti kita ambil. Perhatikan, saudara, cara pengambilannya. Kan dipegang sama dia tangan saya. Ini buru-buru, ini kita ambil, ini ngikut, tuh. Ya, ini ngikut, kaki main. Kaki. Buat apa kaki? Buat geser sambil kita ambil sendinya dia. Ya, nih. Tuh. Oke. Di sini, Pak. Ini saya kasih contoh nih. Ya, saya kasih. Maaf saudara-saudara dimanapun Anda berada, di sini sekedar belajar, kita belajar bela diri seni Betawi ya. Bukan menyombongkan diri, bukan. Di sini kita belajar. Nah, ini antem. Nah, ini kenapa? Kalau udah nggak kena, mocel, buru-buru kita ambil. Buru-buru kita ambil, ini bareng nih. Ini kita ambil, ini bareng. Kenapa? Kita sosot. Biar supaya nggak kemakan kita. Ya, diperhatikan. Kita ini, tangan kita ambil, ini kita sosot, kaki kita main. Tuh. Nah, otomatis dia jatuh, nyublak. Ini yang pasti kita kacar, udah kita kacar. Nih, sendinya dia kita makan. Pak, udah kita makan tuh. Bangun dong. Tuh. Contohnya. Oke. Pukul dong. Ingat. Ini kalau kita kencengin ke sini nih, di tengah. Enggak enak kita ya. Ini sekedar belajar ya, saudara ya. Sekedar bagaimana sih pengambilannya di silat bela diri Betawi? Bagaimana caranya? Iya, kalau kita diserang ada tangkisan luar dalam. Nah, ini dari dalam. Ya, pukul dong. Ya. Ini kita tangkis. Ini bisa kita masukin, bisa kita kesiniin. Pukul dong. Tuh. Ya, perhatikan saudara. Nih, apa yang kita makan ini? Misalkan ini tangkis, tangkis. Nah, ini kita ambil nih. Udah ambil kita kesini nih. Nih, tuh. Ya. Udah kita kesiniin ini. Mau kita lehernya kita iniin boleh. Mau kita iniin boleh. Ini bebas banget dah. Ya, mau kita iniin boleh. Mau kita kesiniin boleh nih, tuh. Ya, nih. Ya. Ini kita patahin nih. Tuh. Ini sekedar contoh ya, saudara, bela diri. Apa itu bela diri? Bela diri itu suatu saat kita lagi sendiri kemana-mana, ada kita dibegal atau di apa. Ini kita sendiri yang buat bela diri kita, yaitu kita. Iya. Sekarang ada kita nih. Ada kita. Iya. Coba dong. Nih, ayo pukul ya. Terus serang ya. Nah, ini kita embat. Nah. Ini kan enggak kena nih. Iya. Kenapa? Mentok ini. Gimana caranya? Nih, pas kita ambil begini, udah pasti dia naik ke atas. Naik dong. Nah. Ini. Makanya
Jadi kita harus benar-benar otak kita, mata kita harus benar-benar jeli. Jeli. Iya. Dan mata kita pun jangan pernah tunduk kalau lagi beradu begini. Kenapa? Kalau mata kita tunduk, kita kalah siap. Kalah siap dan kita nggak bisa baca pergerakannya dia kalau mata kita tunduk. Iya, kecuali kita udah belajar, udah kita pelajarin. Iya, udah kita pelajarin dari mata kata belajar merem. Merem. Nah, itu boleh. Iya, karena kenapa? Karena ada pelajarannya. Iya. Kalau udah berhadapan begini, mata kita lihat matanya dia. Iya. Contoh, pukul kamu. Nah, ini burung-burungnya dia yang kita beri. Iya, di pendel. Nah, tuh. Ini rahangnya dia kita makan lagi. Iya, udah rahangnya kita makan nih. Kita masuk sini nih, tuh. Nggak mungkin bisa ngeles, soalnya kenapa? Ini kita gaplok. Nggak mungkin. Oke. Itu tadi salah satu dari gerakannya. Yang kedua, gerakannya. Pukul tau. Nih. Yang kita makan sendi. Hilang dong. Nih, ya. Gini. Tangis. Tuh. Ya. Tuh. Udah kita makan ininya, brah. Ngeles dong. Tuh. Misalkan ngeles tuh. Tetap aja ke burung-burungnya juga yang kita makan tuh. Tuh. Ingat saudara, kau dari pelintir ini aneh tuh. Bakal ngikut dia. Kenapa mau kita jenggut? Kita jenggut tinggal ini doang, kita tinggal pelintir doang. Makanya Jangan ragu-ragu. Jadi, bagaimana bang? Jangan ragu-ragu. Kita belajar bela diri. Apa yang kita gunain? Harus sekali aja. Jangan sampai dua kali. Satu kali pun yang fatal. Kita kasih pukulan dia. Biar supaya kenapa? Biar supaya musuh tersebut kagak mukul kita lagi. Nggak mukul balik lagi. Apa yang kita pukul? Contoh, saudara. Pukul dong. Nah, nih, ini kita hantam, blah, udah kita hantam nih, kita tarikin nih, tuh. Satu, dua, tiga. Ya, tiga. Ini udah bebas deh, mau kita patahin ke sini bisa, gitu. Cukup sekali, saudara. Maaf, ya, jangan sampai berulang-ulang. Ya, takutnya harus yang pas ya, mukulnya harus yang pas ya. Harus yang pas. Pukul dong. Nih. Burungnya lagi, ya. Kalau dia misalkan ngeles, tetap aja tuh, ya, tetap aja. Ini kesini kena. Oke, saudara. Neng, sini. Oke, saudara, ya, itu tadi pembahasan di silat Betawi. Bagaimana cara kita jalanin jurusnya dan bagaimana kita menyimpulkan dan dari ambilan jurus tersebut. Oke, di video kali ini maaf kata para guru-guru besar, para tokoh-tokoh masyarakat dimanapun Anda berada. Di sini kami belajar bukan menyombongkan diri. Ya, kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan, ya kami sekeluarga minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi saudara di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.